Hihi. Punya CBX CB150X bro. Knalpotnya pakai punya Ninja dan lehernya sudah kita buatin nih bro nih. 32, 32, 33, 32, 35 dan 38 ya. Oke bro. Nih leher sama bobok ya bro ya. Tuh. Keren gak bro? CBX 150X CB150X bro. Tuh, keren gak bro? Keren ya. Spot banget. Dan ini sih ya sebenarnya yang bikin ganteng itu di sini ya bro ya, sama di sini bro. Jadi kalau ininya nggak dipasang sih kayaknya kurang rapi bro ya. Cuma emang di sini mentok. Jadi yang tadinya ada begituannya bro, jadi gue potong aja, sep gitu. Ya tetap indah sih, asik juga dilihat ya, cuma walaupun ada sedikit ya baret-baret wajar bro ya. Mungkin ya namanya bukan motornya sih baru, tapi knalpotnya kan sudah lama ya. Oh ya. Tapi tenang aja. Buat lo yang mau seperti ini bisa nanti gua buatin leher di bobok atau mau masangin doang untuk CBX ya. Jadi untuk bahan ninjanya lo beli sendiri bro. Gua nggak ngadain ya. Karena ini apa namanya? Harganya misterius juga. Kalau enggak lu beli punya CBX, CB150X mau pasang knalpot Ninja, lu beli dulu Ninjanya, lu comot aja dulu knalpotnya dipindahin di CB150X ini ya. Itu lebih royal sih. Lebih bermodal gitu. Tapi kalau lu enggak mau banyak modalnya ya beli aja CBX, CB150X terus ya lu cari knalpot second-second lah punya Ninja 250. Nanti kalau udah urusan masang mau urusan gua itu mah ya. Urusan gua di SKR sini di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Tinggal lu datang aja ya. Bawa knalpotnya lu mau pasangin doang bisa, enggak perlu harus dibobok ya. Jadi lu mau bobok sekalian bisa dan ini berapa ya? Yang wajib diperhatikan biasanya kalau kalian ganti ini itu di sini berapa ya? Standar duanya jangan nyampe nggak dikasih pegangan. Jadi ini kuasi pegangan sampai keker banget, pelat nih bro ya. Wah, anti gontai lah ini mah tuh ya. Ya cuma kalau dilihat dari sini emang dilihatnya kasar banget bro ya. Oh. Lihatnya kasar ya. Cuma ya kalau udah jadi begini nggak kelihatan banget. Tapi kalau pas kelasnya mah pas ngerjainnya kayaknya, aduh, dibuka knalpotnya dibalik bro, aduh kayaknya. Gini amat ya gitu ya, tapi emang itu pasnya posisinya di situ ya. Kalau gua ditaruh di leher mungkin kejetak-cetak gitu ya. Jadi kurang kuat sehingga gua taruh di silencer, di satu ini silencer dan hasilnya seperti ini ya. Tapi ini dijamin kalau dilihat dari sini nggak kelihatan banget karena gua cat juga warna hitam ya, terus saru juga dengan standar duanya hitam juga, terus apalagi ya? Sama ban hitam ketimbang yang lainnya hitam. Karena warnanya warna merah hitam ya, ban hitam, pelek hitam, arm hitam, semuanya hitam semua, knalpot juga hitam, cuma yang bening tameng moncong sama knalpot jadi indah dilihatnya, looknya asik gitu ya. Ini kebetulan ada kuncinya, orangnya lagi asik aja di sana bro. Kita coba hidupin bocor atau enggak, mudah-mudahan enggak ada kebocoran bro. Pas-pas aja gitu, jadi gua nggak sulit. Nah, hidup kan? Kata gua juga ini hidup, bro. Sini, bro. Ada guanya. Lihat sepotong gua. Oke, kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Dan ini idle-nya nggak terlalu cempreng, kalau digeber sih agak bunyi, bre. Ini mesin kayaknya udah beda nih, bre, digeber-gebernya, bre. Udah kayaknya nih udah di gitu-gituin ya. Oke, jadi buat lo yang punya CBX mau ngejasain bikin leher doang ke gua bisa ya. Ini CB 150X ya.
Jadi bukan sebutan doang itu, karena ada namanya di situ dari Honda, bro. Karena gue baca di sini Honda masih mending gue nggak dieja sama gue. Kalau dieja nanti lu ketawa semua. Enak, bro. Oke, suara kurang lebih seperti itu. Jadi buat kalian yang masih penasaran mau meluncur langsung ke SKR boleh, mau tanya-tanya dulu silahkan di kolom komentar atau di ketik-ketik aja di WA ya, di 0815 1394 3798. Kalau gue cuma ngerjain aja, motornya bukan punya gue, knalpotnya bukan punya gue, tapi gue bisa ngerjain ya, bro ya, bisa masakin ya kayak gini. Oke, jadi buat kalian yang jauh di sana silakan ya pelan-pelan merapat ya, bro. Ini prosesnya nunggunya, masalahnya, bro, nunggu antiannya yang lumayan ya, bukan nunggu proses atau kerjaannya yang lama, tapi ya di antri dulu gitu, bro ya. Kan mesti gantian kerjaannya, bro ya. Oke, gua dari SKR Racing Ecos Gondrong beserta kru dan kerabat kerja pamit undur. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan knalpot palsu. Mudah-mudahan ini jadi sebuah pilihan buat kalian yang mau custom CB150X pakai knalpot, yang lagi bingung gitu ya pakai knalpot apa yang pantas. Nah, ini jadi sebuah apa, bro, sebuah penglihatan ya. Silakan buat kalian yang suka like, yang nggak senang silakan keluar. Ya selalu lah, gua mah cuma apa sih gua ya, nggak ada apa-apanya gua mah ketimbang ngelilu orang. Oke lah, gua pulang aja, bye bye.